apa sih, nggak bikin COD kayaknya. Sepatu penetrasi glowing one, lihat dampaknya di sini. Gold, lihat dampaknya masuk semua. Cuma saya tadi agak kembali bersama saya di Java Gaming ya guys ya. Oke, sekarang saya bakal membagikan gameplay saya menggunakan salah satu mage nih ya. Mage support lah, saya jadikan support di sini. Game kali ini saya menggunakan Odette ya. Dimana Odette itu sekarang itu jarang di pick sih kalau menurut saya di rank legend mythic itu. Di sini kita melawan ada Harley, Kufra, Valir, Bane, dan juga Messi merah kuning hijau bintang, Flag and Mark, Hisan Shinjo. Di sini kita ketemu Kufra kepulauan Riau. Jago sih dia Kufranya. Nah, di game ini juga saya bakal ngasih beberapa tips kalau bermain support ya. Beberapa tips dan juga best item buat Lunok lah ya. Maaf, bukan Lunok, tapi Odette. Untuk item pertama, kalau magis menurut saya wajib sih bawa Leontine itu buat mana regen ya. Nah, untuk Odette sendiri itu sepatunya nanti saya bikin penetrasi aja biar makin sakit. Soalnya di tim saya ini kekurangan banget damage-mage gitu. Damage-mage cuma dari yang nge-burst itu kurang. Cuma dari saya doang. Di sini saya bermain berempat ya guys ya. Ada saya, terus ada si Cold-nya, terus ada Sylvana juga kayaknya. Sama Hilda, Sylvananya yang public gitu. Oke, sepatu kita bikin penetrasi pas awal. Nah, untuk emblemnya sendiri saya di sini settingnya emblem full damage ya. Ada damage magic sama penetrasi, dan talentnya itu saya bawa impure aja guys ya. Kalau support itu pinter-pinter jaga posisi aja sih. Maksudnya jaga posisi itu kita harus benar-benar bisa jaga posisi di belakang. Gimana caranya supaya hero musuh itu susah masuk ke barisan tim kita gitu. Jadi dia tuh kayak tank, tapi tank di belakang. Kalau main support tuh gitu. Nah, untuk item kedua tuh saya bikin apa ya, lightning atau glowing one, saya lupa nanti. Oh, item yang saya itu bikin COD dulu, Clock of Destiny. Kenapa saya bikin itu buat damage juga, terus buat defense juga kan ada, bisa dapat 10 stack, kita nambah HP juga, jadi sedikit ada defense lah. Nah, usahakan kalau main support itu jangan jauh-jauh sama tank. Kita harus cover tank di early game apalagi. Kalau di early kita lepas core kita buat farming, free farming apalagi kalau MM level kita. Nah, kita cover damage buat tanknya. Kalau semisal jauh dari teman yang lain nih, kan tadi di luar war di bawah ya. Mid-nya kosong. Nah, kita isi lane aja yang mid. Kita isi lane mid, kita isi lane yang kosong. Nah, untuk spellnya paling enak sih Odette masih blink sih ya. Soalnya buat combo juga, buat ultinya itu. Nah, di sini gold yang paling gaya masih cold sih core saya. Oh ya, buat informasi aja buat kalian ya, saya itu bisa hero apa aja. Jadi barangkali kalau ada yang mau request nih kalian, bang pakai ini dong, bang pakai ini dong, coba pakai ini di lane ini dong kak, kalian tinggal komen aja, nanti
pasti saya akan apa ya, lakuin itulah. Request dari kalian saya akan menuhin gitu. Di sini sanksinya duitnya 2000 juga sih, beda 300 sama cloud kita. Di sini clock of destiny ya, bentar lagi jadi, nanti abis itu langsung ke arah glowing one kalau nggak salah. Damage audit padahal enak banget loh. Maksudnya enak itu dari awal juga udah enak ya, sama pasifnya itu. Pasifnya basic attack yang bisa pindah-pindah, mantul-mantul gitu kan. Dari early game buat killer minion enak banget sih. Terus delete juga bukan main sih enaknya. Maksudnya kalau musuh ngumpul kita malah makin enak. Cuman kita PR-nya cuma satu sih, jaga posisi itu aja. Jangan sampai kita open ulti tapi malah ke cancel. Nah, di sini saya coba isi lane yang paling bawah dulu, soalnya lane bawah kita itu tadi tewas ya. Jadi kita isi lane yang kosong dulu. Kita pokoknya usahain supaya core kita, maximum kita free farming aja gitu sih. Jangan tanya mengapa aku membawa sebilah pedang. Untuk combo-combo Odette itu paling enak sebisa mungkin skill 2 dulu sih, kan skill 2 itu nyetun ya, biar musuh terkena efek stun dari kita. Skill 2 terus langsung ulti, atau skill 2 dulu terus skill 1 langsung ulti, atau bisa juga sih skill 1 dulu skill 2 langsung ulti gitu aja sih. Jadi sangat apa ya, kompleks lah, main kombonya gimana aja juga bisa. Pokoknya usahakan kena stun dulu aja. Gue itu tadi salah beli item, itu malah ke arah yang glowing one dulu. Seharusnya COD dulu sih, cuma nanti jadi, cuma agak lama aja COD-nya. Kagak nyadar gue aja tadi gitu. Pokoknya nanti damage-make paling gede itu ada di gue. Oh, bikin glowing one dulu. Apa gak bikin COD, gue lupa sih. Gak bikin COD kayaknya. Sepatu penetrasi, glowing one. Lihat damage-nya di sini. Hari langsung mati. Sekali combo. Bahkan dapat double kill. Gila sih Odette emang damage-nya, cok. Sekali kena combo langsung mati. Itu enaknya Odette. Kita cuma butuh itu aja sih, butuh jaga jarak aja, pinter-pinter jaga jarak, pinter-pinter baca langkah musuh. Maksudnya baca langkah musuh tuh kira-kira ini mau kemana, terus sekiranya udah keluar apa belum. Kita harus bisa mungkin tepat masuk waktu warnya gitu. Untuk selanjutnya di sini saya bikin NOD ya. Nah, untuk patch sekarang itu bukan patch sekarang aja sih. Pokoknya belakangan inilah yang gameplay yang zaman sekarang gitu katanya. Gameplay zaman sekarang tuh mage wajib bawa NOD. Kenapa wajib? Penting banget NOD itu, cok. Apalagi kalau ketemu musuh yang main Regen. Regen atau main lifesteal gitu kan, kita wajib banget bawa NOD. Karena NOD itu pasifnya kan, ngurangin efek regen musuh 50% kalau nggak salah. Wah, sangat ngefek banget sih, sangat worth it buat dipakai. Mage wajib bawa itu, wajib banget. Nah, di sini mereka warkin, gue nungguin itunya masuk. Sering gue ulti, lihat damage-nya masuk semua. Cuma saya tadi agak telat sedikit sih masuknya, ultinya udah agak telat, jadi core gue keburu mati.
salah perhitungan tadi. Di sini Harley itu dapat 2 turret kalau enggak salah. Di mid itu salah sih kalau gitu, rugi kita tuh. Oke, di sini kita udah hidup lagi. Kita lihat itemnya ya guys ya. Nah, sekarang kan udah jadi NOD ya. Ada spot penetrasi, glowing one, NOD juga udah jadi. Damage-nya lihat. Oh, sakit banget sih. Harley cuma masuk sebentar doang itu langsung tewas. Hampir tewas. Pasifnya itu Odet ngeselin banget serius. Disini kita lihat item musuh ya. Untuk item musuh tuh belum ada yang bener-bener bikin defense sih, defense magic. Nyepelein Odet enggak kacau. Covernya juga malah bikin anti-kill terlebih dahulu. Iya sih, kalau kita sakit. Tapi kita juga sakit. Nah, untuk item berikutnya itu di sini langsung bikin ke arah Holy Crystal ya. Biar dia makin sakit. Jadi kalau main support itu harus benar-benar bisa jaga jarak sih. Nah, kalau core musuh apalagi ya, ketemu assassin misalkan ya. Kalau kita ketemu assassin itu pakai support yang pasif diem di tempat itu agak susah sih. Kalau musuhnya bisa main susah. Khususnya kenapa? Karena assassin nanti bisa langsung masuk, bisa langsung nge-burst ke arah supportnya. Gitu guys. Nah, di sini tuh Sylvana di tim gue itu jago banget sih. Walaupun public jarang-jarang sih nemu yang public jago gitu. Di sini gue tewas. Gue maju sendiri sih. Salah. Oke guys, kita di sini udah hidup lagi ya guys ya. Nah, kita lihat item dari teman-teman kita ya. Untuk wah, ini code udah enak banget sih, itemnya udah jadi DAS, Golden Staff, ada Corruption juga. Sama jungle-nya Raptor Machete sudah jadi ya. Jadi enak, lihat damage-nya di sini. Pedes banget. Langsung double kill sekali ulti. Instansinya salah malah nafsu ngedas ke gua. Di gua masih ada Sylvana sama masih ada Code. Habis mereka lah. Di sini ya instansinya kelihatan nggak bisa main ya. Lihat aja goldnya 8.000 sedangkan cloud kita udah 10.000. Wajar lah merah kuning hijau cok. Di sini tuh damage udah apa ya? Udah enak banget lah damage-nya. Pokoknya sekali ulti pasti musuh bubar. Itu aja. Oke guys, kita di sini udah hidup lagi. Kita lihat guys. Gara-gara satu kesalahan tadi, gue darah sekarat kagak mundur. Mereka langsung menang war cok musuhnya. Emang game MOBA itu apapun bisa terjadi sih. Bahaya banget sih guys. Satu langkah salah bisa langsung comeback. Untuk item saya sendiri di sini udah jadi Holy. Udah ada Genius One juga. Udah, wah ini udah sakit banget. Nah, terakhir saya tuh bikin apa ya? Lupa lagi. Atau malah kagak sempet jadi keburu end. Kita lihat aja ya. Kalau dilihat dari item musuh, saya sekali ulti bisa langsung ke atas ini, cok. Iya, bisa langsung rata. Soalnya covernya juga nggak bawa Athena. Tapi paling nanti yang lepas bisa lepas ini Valir. Kenapa? Karena Valir itu bawa freeze ya, bawa winter.
Nah di sini PR-nya gue tinggal bisa asal jaga jarak aja sih serius. Di sini hampir banget mati cok, hampir banget jago sih. Tapi Sylvana kita lihat, Sylvana kita di sana mengobrak-abrik bagian belakang cok, jago banget Sylvananya. Kita lihat game Sylvana, dia bisa main banget. Macet itu juga udah pas banget tuh, bisa double kill sendirian, wah keren sih. Sylvananya ini bisa main, saya akui dia lah. Untuk Cloud juga, Cloudnya jago ini cok, jelas lah anak squad gue, teman-teman squad gue itu. Nah untuk informasi aja, itu yang pakai kill itu saudara gue ya, kakak gue itu. Jadi kita tuh bikin squad namanya SOG, anak-anak sini aja semua teman-teman, tiap malam pasti mabar. Kalian aja ada yang mau ikut mabar tinggal add aja nanti ya, nanti di akhir video saya kasih ID saya, tinggal kalian add aja follow ya. Disini harinya juga udah sakit banget sih, hari udah full item ya, udah ada Divine Glaive, Holy, Thunder, COD, terus ada, wah sepatu juga penetrasi, pantas kerasa banget. Di sini Hilda kelihatan feeder, tapi sebenarnya dia jago. Kenapa dia jago? Karena buying time-nya bisa banget. Di sini sangat disayangkan banget gue kalah. Gue keculik dulu, gue salah masuk tadi, makanya gue bisa kalah. Tapi Cloud gue masih free banget. Lihat Cloud kita cok, di belakang tank gue nafsu ke arah MM, wajar sih. Tapi itu MM-nya Isansin cok, bawah high and dry, jadi susah. Di arah atas Sylvana ngepush free banget, tapi dia terlalu nafsu sih, jadi dia tewas. Di sini Nyssa tinggal Cloud doang ya, dia coba mau maksa Sauron. Gak masa sih, momen bagus cuma agak lama. Soalnya dia lihat musuh juga kan, musuh masih ada di base semua. Tinggal ini doang, ya udah. Cloud juga udah jadi itemnya, jadi cepet. Oke guys, di sini saya udah hidup lagi. Nah, item terakhir itu saya bikin damage lagi kalau nggak salah ke arah Divine Glaive. Iya sih. Di sini total kill-nya saya udah kill 10 ya. Lumayan sih walaupun itu modal kebanyakan nggak nyampah juga sih. Cuma telat masuk aja gitu. Lihat di sini damage dari gua gede banget, damage-nya langsung pada mundur semua, sekali gua ulti semuanya mundur dan langsung end. Itulah enaknya Odette kalau udah war di base musuh, di markas musuh enak banget sih, pasti musuh auto mundur gitu aja. Oke guys, sekian gameplay dari Odette support saya. Odette saya sampai dapat MVP dong, lihat aja lah. Gua teamfight-nya aktif banget sih, defense sampai 59% ya, menginjak 60% sedikit lagi. Nah, buat kalian yang mau ikut mabar kapan-kapan sama saya, sama anak squad saya, kalian bisa add ya, ID saya itu ada. ID-nya namanya Ayas ya. Oke. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Komen buat saran lah, atau mau mabar bareng boleh add ID saya. Kalau kalian suka kasih like video ini, dan kalau kalian gak pengen ketinggalan video dari saya, kalian subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.